Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Ikhwan. Sekarang saya lagi ada di hotel di Pekanbaru dan lagi bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Jambi dengan Wings Air. Ikutin terus vlog kali ini karena saya akan juga jalan-jalan di Jambi. Selamat pagi, sekarang akhirnya udah agak terang dan ini udah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim kedua di Pekanbaru dan saya akan menuju ke Jambi nih dengan Wings Air dan kabarnya hari ini pakai ATR 72 seri 500. Nah, sekarang waktunya kita untuk boarding ke pesawat Wings Air, tentunya turun tangga. Ini pertama kalinya saya akan ke Jambi, jadi excited banget. Kalau kalian udah pernah naik pesawat ATR atau belum, coba komentar di bawah dan gimana pengalamannya. Udah ada dua pesawat ATR 72-500, kita yang paling ujung. Registrasinya PKWFL. Boarding aja ya pesawat. Mbak ikutan ya. Jambi ya? Iya, Jambi. Halo. Nomor berapa, Pak? 10. 10 bagian tengahnya, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, ini seatnya 10. Sekarang kita udah boarding dan duduk di nomor 10 Foxtrot di jendela. Hari ini cuma 28 penumpang, jadi cukup lega dan sudah kosong. Selamat datang pada Jambi. Berbalik menuju Jambi akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dengan ketinggian cuaca 15.500 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa perbandingan adalah tanpa sabdoku dan sesuai dengan protokol keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak kondisional pada video shutter before takeoff. If you need any assistance, please do not hesitate to call our flight attendant. On behalf of me, the party comment for today's captain, Bagus Abnofri, and all the crew, wish you a very pleasant flight. Thank you for flying the Egyptian. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft and will guide you towards the exit nearest to you. Terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Untuk mengarahkan,
tarik talinya. Melepaskannya, angkat tumpukan mesin. Thank you.
Penerbangan kami terhormat telah datang di Bandara Udara Sultan Thaha di Jambi. Waktu setempat telah juga pukul 8.30 menit. Tidak ada perbedaan waktu antara Jambi dan Pekanbaru. Dan untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas, dapat selalu kembali seluruh barang buat kabin Anda sebelum dikatakan pesawat akan didesa untuk meniapkan tiga. Atas nama Wizar Kantan, Bagus M. Nopri dan semua pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap teman bertemu kembali dan permalui serang ke datang. Terima kasih atas bila ada yang terbang bersama kami, selamat jalan dan sampai jumpa. Sejujurnya selamat tinggal. Once again, thank you. Please stand so fast if you're slipping to Warabungo. Please stay on board. Thank you. Flight attendant, you may open door. Thank you. Di Jambi ini sama krunya hari ini ada saya RC, Mbak RC, saya Frida. Mbak Frida, makasih banyak ya hari ini flightnya. Untungnya nggak ada goncangan ya, mulus banget sampai landing. Oke, selamat bertugas lagi ya. Makasih. Sampai jumpa lagi, bye bye. Dadah. Bye. Upload ke YouTube ya, Mas? Iya. Makasih semuanya. Finally guys, sekarang udah mendarat di Bandara Sultan Thaha di Jambi. Ini pertama kalinya saya mendarat di sini dan juga mengunjungi kota Jambi. Jadi excited banget buat jalan-jalan. Ayo kita langsung aja menuju ke kota. Cukup kaget, ternyata bandaranya kelihatannya sih baru ya. Kayak masih bagus banget dan modelnya modern gitu. Kita coba lihat ke dalam.